Halo Mika Friend semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersamaku Mika Zuki Hobi. Nah, di hadapan kita bersama, kita telah kedatangan satu buah paket hasil lelangan. Kali ini tuh lelangannya beda dari yang lain-lain ataupun yang sebelum-sebelumnya. Ini gak pernah ada ataupun yang benar-benar aku ngedapetinnya ini secara otodidak. Gak otodidak macam apaan ya? Ya, aku dapetin ini tuh bener-bener begitu ngeliat barang langsung pengen gitu loh. Aku dapat kiriman paket dari hamba Allah tuh. Sedap ya namanya ya, dari hamba Allah. Ngeri. Yep. Sebelum kita ngecoba untuk ngebuka nih paket dan kita lihat isinya bersama-sama apakah atau apa aja sih isinya. Nah, mari kita lihat opening dulu ya teman-teman. Ini dia kawan-kawan, paket yang akan kita bongkar. Kita mulai buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita buka nih. Jebret. Jus. Wih, kok melenceng-melenceng nih pisau nih. Ah, sebelah sini sudah buka. Ini paket dari hamba Allah. Enggak, iya benar. Memang dia hamba Allah, benar. Tapi lebih tepatnya beliau punya nama pasti kan. Nih namanya nih. Dari Halte Hobi Bekasi. Nah, aku tuh dapat paket dari dia. Aku tuh ikut, bukan ikut lelangan sih jatuhnya, ikut flash sale dia lah. Doi itu ngejual barang-barang unik. Yeah. Jadi saking uniknya pengen aku gas aja. Ini di atas sudah ada apa nih? Kita dapat bonus loh Mika Friends tuh. Bonus GK apa sih? Gantungan kunci kayu Luffy. Oh, GK kayu. Stiker Halte Hobi, stikernya ditempel di plastik biar gak hilang. Wow, wis, kita lihat dulu nih bonusnya apa aja sih ya. Kita lihat. Wah, ini dilengketin ya. Ini kentut. Stikernya malah ditempel di sini. Walah. Sial aku denger. Bener sih, bener-bener apa ini bilang nih. Stikernya ditempel di plastik biar gak hilang. Iya bener, ditempel lah malah. Ya gimana aku mau nempel lagi? Wah, semprul juga nih orang nih. Oke lah jokesnya. Oke. Nah, ini dia Mika Friends. Ini bonusnya nih. Wow. Bonusnya aja udah kece loh. Gimana isi dalamnya? Yep, ini bakalan aku jadikan gantungan nih. Udah keren. Gantungan HP agak berat kali ya. Yep, kita lihat ya isi dalamnya Mika Friends. Nah, seperti apakah? Wah, kita buka. Ini ada, hanya ada ganjelan-ganjelan. Sip. Ah. Oke, ini dia. Kita buka di lusan pertama ini. Ini ada satu. Ada dua. Tiga. Masih juga ditempel-tempel di situ. Nah, ini udah mau terakhir, kok mau terakhir ini dulu ya, kita cek ya Mika Friends. Ini sebenarnya ada lagi tapi ntar dulu, kayaknya ini lebih spesial nih. Nih kita buka dari yang ini nih. Ini apa nih? Masih juga stiker tempel di plastik biar nggak hilang Mika Friends. Nih. So, woi di loh, tangannya? Baru mau sombong ke kalian. Wah, sebentar. Nih, wow. Kalau kalian yang nonton anime, bukan anime sih, Tokofatsu apa Tofotsu gitu. Pokoknya ini Gaban kalau nggak salah nih. Ini dari serial Gaban, bukan anime. Ini bukan anime, live action. Kayak Power Rangers gitu loh, Mika Friends. Nih, tapi ini nama tokonya kalau nggak salah sih, seingatku ya, ini namanya Gaban. Wow, kita lihat detailnya ya Mika Friends ya. Bentar. Tuh. Aku atur lightningnya. Tuh. Cakep ya Mika Friends ya. Nih, kalau kalian bisa lihat nih. Wow, keren ya. Ini semua full karet. Ini made in China Mika Friends. Tuh. Ini semua full karet.
Mega Friends. Untuk tangannya bisa kalian katasin. Ini sama ya Mega pedang ini juga. Cuman pedang ini udah lengket ya. Pedang ini lengket, nggak ada sendi-sendinya. Tuh. Keren ya. Untuk kakinya juga udah nyatu. Nih. Bisa kita letakin di sini. Eh, teleng dia. Ntar lah aku cari cara, pokoknya ini keren lah. Gaban. Mantap. Oke, di selanjutnya ini kita geser dulu. Di selanjutnya ada ini. Kita buka mana pisau tadi, kita buka ini. Kita lihat. Ini apa ya? Sip. Wow. Oh, ini mantap nih. Nah. Sip. Tuh. Nih, cakep nih ke friends. Kita keluarin dia dari kita keluarin dia dari sarangnya. Kepala Ultraman Dyna. Mika Friends, wih keren abis. Kok nggak bisa digeser-geser? Ini dari original Bandai loh. Cuman Bandai made in China, Mika Friends. Tuh, wow. Aku lagi nggak ada stok baterainya ini ya. Tapi nanti aku bakal coba bongkar, masih nyala nggak nih kepalanya. Wah, cakep nih. Mantap kepala Ultraman-nya nih. Wah, gila. Keren. Ini sih kayak original merchandise jatuhnya ya. Tapi ini waktu itu lagi ada promosi apa ya kok ada merchandise seperti ini? Mungkin Mika Friends ada yang tahu, boleh bagi kasih tahu yang lainnya di kolom komentar ya Mika Friends ya. Wah, biar aku juga tahu. Aku juga nggak tahu ini, cuman aku tertarik banget sama Ultraman Dyna nih. Keren. Bisa membagikan memori masa kecil dulu. Yep. Kita letak sini. Nih. Satu lagi boxnya Mika Friends. Oke, kita buka ya. Sini. Wow. Kita bukanya barbar-barbar aja. Jangan takut. Wow. Kepala siapa ini? Wow, mantap Mika Friends. Wih, kita buka ya. Wah, sudah terbuka. Wow. Oh, ada lampu Mika Friends. Wow. Kok nggak nyala? Kok lampunya nggak nyala ya? Wah, ada stiker lagi nih. Kita nemu stiker lagi nih. Ini baru bener-bener stikernya nih. Kurang ajar nih seller nih. Nyembunyi stiker malah di tempat seperti ini. Nih ya, Halte Hobi Bekasi. Sip, kita coba kita apa ya? Mika Friends ya. Kita rakit. Oke, satu. Ini Kamen Rider apa ya? Aku sendiri juga nggak tahu nih Kamen Rider apa. Cuman karena ini Kamen Rider makanya aku beli gitu loh. Hehehe, receh ya. Sebentar Mika Friends. Sup. Nah, ini dia sudah terpasang. Ini di sini ya? Ini di sini, bukan ya? Sebentar ya Mika Friends ya. Aku cari-cari dulu Mika Friends. Oke, ini oh iya benar. Oke, ini di sini Mika Friends. Nah, ini bawa terus satu lagi pasang di sini. Agak pelan-pelan ya Mika Friends ya. Takutnya malah pecah. Nah, ini. Nah, sekarang tinggal kita pasang antenanya. Antenanya nih boleh dipakai antena TV, antena parabola, dan yang lain. Wih. Pelan-pelan.
Nah, cakep. Ternyata bener. Dia ada macam sudut sudut-sudutnya gitulah yang ngebuat dia itu memang klop gitu. Bukan Jurgen Klopp ya, kan, friends. Sip. Ah. Udah mantap dia nih. Berarti ini kepala nomor 2 ya, Mika friends ya. Ini dia. Oh, pantas sudah disilangin ternyata ini dia nih. Wow, keren ya. Sayangnya baterainya ini aku nggak punya simpan. Nantilah aku bakalan aku beli, nanti aku hidupin buat kalian semua. Ini dia. Dan yang terakhir dari yang terakhir di antara ini semua adalah ini dia Mika friends. Sip. Ya habis. Nah, ini dia Death Note Mika friends. Wow. Tuh Death Note. Kita coba buka ya. Wow, ini masih disegel nih. Masih baru kayaknya. Sip. Kita buka ya. Untuk kalian yang belum subscribe, boleh dong subscribe, tinggalkan like, komen, dan share agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi, Mika friends. Nah, ini dia sudah Death Note-nya. Wih, kulit ya. Kulit loh ini, kulit sintetis ya, nggak mungkin kulit asli. Nah, ini dia buku Death Note. Jadi untuk kalian yang nggak subscribe channelku, bahkan ku tulis nama kalian di sini. Hahaha. Wes, keren ya. Buku Death Note. Tep. Kita buka lagi. Sebentar, aku coba bakalan mundurin dulu kameranya biar agak kelihatan lebar. Tuh. How to use. Wow, keren. Sip, mantap. Makanya kalian harus subscribe nih channel, harus kalian share. Kalau enggak aku tulis nama kalian di sini nih. Beneran enggak main-main loh aku loh. Wow, keren ya. Wah. Ini seperti ya panduan-panduan gitulah jadinya. Wow. Oh. Wow, ini sudah ada tulisannya Mika friends. Bukan aku yang nulis loh. Nih. Oke. Nah, ini Lynn L. Tyler ini kalau nggak salah namanya si L, detektif yang bukan cupu sih, dia emang jago sebenarnya. Ini dia namanya Lynn L. Tyler. Wah, setiap isinya ini ada maknanya, bukan ada maknanya. Kalau kalian nonton animenya, nah kalian bakalan tahu deh ini tulisannya tentang apa-apa aja. Dan pertama kali dia ngebunuh orang pakai ini buku, nah seperti apa kalian harus tahu nih. Wah, keren loh. Wih, sebentar, ini apa ya, isinya udah seperti inilah Mika friends semua tuh. Dan ini masih banyak yang buku, masih banyak halaman kosongnya nih. Wah, keren ya Mika friends ya, Death Note. Sip. Ya, jadi kesimpulannya yang aku dapetin dari flash sale dia adalah buku Death Note. Kepala-kepalaan ini. Nih. Serta robot gaban. Ini dia. Tidak lupa, ada nyamuk. Nyamuknya pengen di-shooting juga. Tidak lupa bonusnya ini, Mika friends. Tuh. Wow. Terima kasih Om Halte Hobi Bekasi atas bonusnya. Tahu aja aku sukanya Luffy ya. Makasih buat juga yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian, ke sosmed kalian. Dijamin halal dan berpahala. Terima kasih semua ya. Jaga kesehatan dan selalu jaga protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.